Fatar, monitor pusingnya kecilin Fatar, musingnya kecilin Fatar. 3, 2, 1, kecilin Fatar. Ternyata itu adalah Risma. Dan Risma baru aja mendengarkan langsung dari mulutnya si Danu kalau si Danu ini mengaku sama dia kalau dia ini masih jomblo. Ya udah, kamu mau jadi jomblo aja. Kamu putus. Apa kapan jadi? Ya aku udah tahu semua kebohongan-kebohongan kamu. Kamu 2 bulan ini berubah tuh kenapa? Karena kamu udah deket sama cewek lain kan? Kamu mulai bohong setelah kamu kenal teman-teman baru kamu. Aku tahu kok itu. Maksud kamu apa sih? Ya udah, aku mau putus, maksudnya itu. Udah putus. Putusin. Sok-sokan lo, baru gaul juga udah tengil. Aku mau putus sama kamu. Si Danu bukannya ketakutan. Oke, aku mau putus. Ya aku juga gak apa-apa sih. Aku masih punya cewek lain yang lebih cantik dari kamu. Silahkan, aku rela kok. Ini. Beb, aku bisa jelasin. Apa, Beb? Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Tadi jomblo. Danunya kaget lagi dan juga kelihatan sangat shock banget. Kebohongan dia sudah terbongkar sama 2 orang cewek ini gitu. Kamu tahu? Ini gara-gara kamu! Kamu kasar banget sih sama cewek. Barulah gue sama Tia keluar dari ruang persembunyian kita dan langsung menghampiri si Danu di situ. Kok kehilangan dia gara-gara kamu? Kamu yang mulai! Stop. Kamu yang mulai. Ini apa? Lu siapa? Udah ketahuan gitu. Ini hubungan gue sama dia! Lu jangan teriak sama gue. Lu gak usah teriak-teriak, lu malu dong, gila lu. Oke, cewek gue pergi. Ini cewek lu, bukan itu. Dia berkali-kali ngebentak si Risma, tapi gue mencoba untuk ngelawan dia dan akhirnya dia pun... Lu tuh sadar gak sih? Lu tuh udah berubah banget buat dia gitu loh. Lu udah terlena banget dengan pergaulan baru lu. Kayaknya Danu ini udah malu banget di tengah keramaian, udah disorakin sama orang-orang semua yang ada di situ. Akhirnya si Danu ini cabut. Ini lu cabut deh. Apa sih lu? Udah. Ayo, sorry ya guys. Kita sempat ganggu, lo silakan lanjutin partinya lagi. Kita ada part juga ya. Oke, guys, yang terpenting di sini si Danunya udah ngedapetin ganjarannya di atas apa udah yang dapet udah pelajaran, dan juga Wani juga udah tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Dan yang penting gimana perasaan lo sekarang? Yang jelas aku malas banget sama tim katakan kamu karena udah bisa nunjukin siapa Danu sebenarnya, udah bisa bebasin aku dari cowok. Kayak dia, pokoknya makasih banget ya kak ya atas semua bantuannya selama ini. Karena semua permasalahan ini sudah clear, si Danunya juga sudah mendapatkan ganjarannya dia. Semoga aja kedepannya dia bisa lebih memperhatikan lagi siapa temennya dia dan bagaimana lingkungannya. Kalau begitu guys, menurut gua Tia dan tim katakan putus, kasus ini selesai. Gua Kumuriki cabut. Gua Tia Rizky cabut. Bye. Akhirnya aku tahu kenapa si Danu berubah 2 bulan belakangan ini. Tapi gak apa-apa, aku lega kok aku bisa putus sama si Danu. Geng, pesan gua dari episode kali ini adalah tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Tapi berusahalah berubah untuk ke hal yang jauh lebih baik lagi dari hal sebelumnya. Dan pesan dari gue, gengs, terkadang kamu harus memilih untuk meninggalkan seseorang bukan karena kamu berhenti mencintainya, tapi karena kamu memilih untuk lebih dihargai. Ingat, jaga harga diri kamu. Gengs, kalau lo punya permasalahan dalam hubungan lo dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, langsung aja kirimin email ke kita, caranya gampang banget. Langsung aja kirim ke email yang ada di bawah ini. Gue Komoriki cabut. Gue Tiarisnya cabut, bye.